Hai guys, selamat datang di channel Bang Acing. Terima kasih telah menonton dan mengklik video ini. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan review dan juga tutorial mengenai aplikasi yang bisa menghasilkan pulsa gratis di Android. Dan nama aplikasi yang bakalan saya review ini bernama Xlot. Mungkin teman-teman banyak yang belum mendengar atau banyak yang belum mendownload aplikasi ini. Nah, jadi pada video kali ini akan saya review tuntas mengenai aplikasi ini guys. Namun sebelum kita masuk ke review lebih lanjut mengenai aplikasi ini, yang baru bergabung dan yang baru mengetahui channel Abang Acing, tidak salahnya kalian semua mengklik tombol subscribe-nya bagi yang belum, karena subscribe itu gratis yang berwarna merah di bawah. Dan di sini aplikasinya itu bernama Xlot. Bagi teman-teman yang belum mendaftar, silakan mendaftar dan download aplikasi ini guys. Nah, pada tampilan awal akan muncul tampilan seperti ini. Dan bagi teman-teman yang belum mendaftar, silakan mendaftar. Dan di sini ada beberapa metode untuk mendaftar. Yang pertama dengan menggunakan akun Facebook, yang kedua dengan menggunakan akun Google, dan yang ketiga dengan mendaftar secara manual. Seperti ini, masukkan nama lengkap kalian, lalu masukkan email aktif kalian, password kalian, dan juga masukkan kombinasi nomor handphone kalian. Dan sini jangan lupa untuk masukkan kode negara plus 62 untuk Indonesia, dan diikuti dengan angka 8 serta nomor handphone kalian guys. Nah, berikutnya bisa langsung mengklik yang ini. Jika mempunyai referral code ataupun kode referral, bisa langsung diklik dan masukkan kode referral teman kalian untuk mendapatkan tambahan poin. Pertama di aplikasinya sebesar 100 XLD untuk poinnya, yang dimana nanti poinnya bisa ditukarkan menjadi pulsa gratis untuk semua operator. Nah, di sini berhubung saya telah mendaftar sebelumnya, maka saya akan coba langsung saja masuk di aplikasi ini. Nah, ini merupakan tampilan di awal aplikasi Xlot. Teman-teman sendiri bisa langsung lihat. Nah, di sini ada keterangan bahwa poin Xlot saya itu berjumlah 101,76 XLD. XLD ini merupakan nama ataupun penyebutan untuk poin di aplikasi Xlot ini. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan pulsa? Yang pertama di sini saya akan review mengenai cara untuk mendapatkan poinnya, yang dimana nanti poinnya bisa ditukarkan dengan melakukan pembelian pulsa seperti ini. Pulsa untuk Indonesia itu aloperator bisa digunakan aplikasinya untuk ditukarkan ke pulsa gratis seperti ini guys. Nah, namun di sini kita harus mengumpulkan dulu koin ataupun poin XLD, poin Xlot di aplikasinya. Dan yang pertama itu untuk cara-cara mengumpulkan poin. Teman-teman di sini bisa langsung masuk ke menu yang ini. Ada keterangan earn XLD yang ini. Nah, di sini ada beberapa misi yang bisa dikerjakan untuk mendapatkan tambahan poin. Yang pertama ada Xlot swipe, bisa langsung diklik, dan jika di sini kita berhasil mengaktivasinya akan mendapatkan poin hingga 2000 XLD gratis, guys. Nah, jadi jika telah berhasil mendownload aplikasi Xlot ini, maka teman-teman sendiri bisa langsung mendapatkan tambahan sebesar 2000 poin XLD di aplikasinya. Nah, itu misi yang pertama untuk mendapatkan tambahan poin XLD di aplikasi ini. Dan berikutnya di sini ada misi yang belum bisa digunakan atau dikerjakan, yaitu misi reward video. Di sini bisa mengumpulkan itu hingga 500 poin XLD setiap harinya untuk satu video yang berhasil ditonton. Namun di sini untuk misinya sendiri belum aktif untuk saat ini, itu belum aktif. Dan berikutnya terdapat misi survei di aplikasinya, itu bisa mengumpulkan hingga 1000 poin XLD setiap harinya. Namun juga masih sama, untuk misinya itu masih belum bisa digunakan ataupun dikerjakan untuk mengumpulkan poin. Dan yang terakhir di sini ada misi yang bernama refer friend, itu bisa mengumpulkan hingga 500 poin XLD gratis di aplikasi ini. Dan di sini jika ada yang berhasil memasukkan kode referral kalian dan teman kalian berhasil mengerjakan keseluruhan misi dan berhasil mengumpulkan 400 poin XLD, maka untuk kalian sendiri juga akan mendapatkan tambahan hingga 500 poin XLD gratis di aplikasi ini guys. Di sini kalian semua bisa langsung bagikan kode referral kalian ataupun referral code kalian kepada teman-teman kalian dan suruh mereka untuk mendaftar dengan menggunakan kode referral yang telah kalian bagikan ini guys. Seperti ini, langsung mengklik share now dan teman-teman bisa langsung bagikan ke aplikasi media sosial yang bisa menjangkau teman-teman kalian. Nah, seperti itu untuk misi-misi mengumpulkan atau mendapatkan poin di aplikasi ini. Nah, seperti ini terdapat video ataupun misi video yang bisa dikerjakan. Kita langsung buka seperti ini, reward video, dan masukkan
kode yang tertera di layar, seperti lalu masukkan verifikasi, dan kita akan diarahkan ke tampilan video iklan yang dimana kita berhasil di sini mengumpulkan 1 XLD dan maksimalnya kita bisa mengumpulkan hingga 500 poin XLD gratis di aplikasi ini, guys. Seperti ini untuk tampilan dari misi yang pertama tadi sebelumnya, misi video. Nah, seperti ini. Jadi, nah kita kembali ke tampilan awal, dan di sini untuk cara menukarkan ke pulsa jika teman-teman telah berhasil mengumpulkan banyak poin XLD, bisa langsung diklik seperti ini, ada buy lot, dan teman-teman bisa langsung klik next dan masukkan nomor handphone kalian di sini. Maka di sini akan muncul tampilan dari pembelian pulsa gratis itu dengan menggunakan poin XLD yang teman-teman telah berhasil kumpulkan di aplikasi XLOT ini. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan poin yang telah dikumpulkan untuk melakukan pembelian pulsa gratis, dan di sini untuk pulsanya sendiri itu aloperator dan bisa digunakan seperti Axis, Telkomsel, Indosat, Smartfren, Telkomsel dan lain sebagainya. Dan jika teman-teman semua telah berhasil mengumpulkan poin untuk minimal penukaran di aplikasi ini, bisa langsung diklik seperti ini. Di sini langsung mengklik OK, dan berhubung di sini saya itu belum berhasil mengumpulkan poin minimal, maka saya belum bisa untuk melakukan penukaran di aplikasinya, guys. Oke, sekian video review di aplikasi XLOT ini. Semoga informasi kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan nantikan video berikutnya jika saya telah berhasil untuk melakukan penukaran di aplikasi ini, guys.